Belum ada keterangan resmi penyebab hilang kontak pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura Minggu pagi. Namun pantauan satelit Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menjelaskan kondisi cuaca pada saat pesawat hilang kontak terbilang buruk. Dari pantauan citra satelit yang diperoleh oleh BMKG, memang dari pukul 18 hingga kemarin hingga pantauan real time hari ini, memang ada liputan awan cirri atau awan cumulonimbus di sekitar perairan Laut Jawa, kemudian di Selat Kalimantan dan Laut Natuna. Hingga saat itu awan cirri itu adalah awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga hujan lebat. Cumulonimbus merupakan awan tebal vertikal yang menjulang dan padat. Cumulonimbus terbentuk dari ketidakstabilan atmosfer. Awan ini berpotensi menciptakan petir dan badai yang berisiko terhadap gangguan penerbangan. Dalam dunia penerbangan, cumulonimbus memicu turbulensi. Kemungkinan terburuk, pertama, ketika pesawat melewati cumulonimbus dan terkena kilat, pesawat meledak di udara. Kedua, ketika pesawat melewati cumulonimbus saat terjadi badai hujan, pesawat akan mengalami guncangan kehilangan tekanan dan jatuh. Saat cumulonimbus membentuk kumpalan, akan meningkatkan suhu dingin di udara. Pesawat yang melalui awan tersebut akan mengalami pembekuan pada sistem pesawat sehingga kesulitan melakukan manuver. Cumulonimbus itu adalah suatu kumulus biasa sebetulnya, tapi karena ini pertemuan daripada dunia selatan, cuaca dunia selatan, dia akan naik antara panas dan dingin. Itu ada up and down draft, jadi muter begini. Nah, itu dengan muter ini, itu sangat turbulence akan terjadi, ya, hujan di bawah karena itu bekas es yang turun. Dua itu adalah es itu tadi, hujan es di atas, lebih tinggi hail, lebih tinggi lagi hail yang gede lagi. Itu juga diikuti lightning, petir. Nah, petir ini untuk pesawat yang canggih, yang computerized, itu sangat berbahaya. AirAsia QZ8501 melewati rute dengan ketebalan cumulonimbus 48.000 kaki atau setebal 16.000 meter. Cumulonimbus bisa terdeteksi radar pilot, bahkan dilihat dengan mata telanjang. Untuk menghindari, pilot dapat berubah arah atau ketinggian, namun dengan persetujuan Air Traffic Control atau ATC. Sebelum hilang kontak, pilot QZ8501 sempat menghubungi menara pengawas untuk menghindari awan dan menaikkan ke ketinggian 38.000 kaki. Tim reportase.